Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan akun channel YouTube saya, Ibu Jurni. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada saudara-saudara yang sudi untuk mengklik video ini. Dan bagi saudara-saudara yang baru menemukan akun channel ini, saya ucapkan selamat datang dan kiranya dapat menekan tombol like and subscribe agar akun YouTube saya dapat lebih berkembang ke depannya. Sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, dalam merayakan tahun baru, masyarakat akan selalu mengajak keluarga, teman-teman, dan kerabat untuk merayakan tahun baru dengan mengunjungi tempat-tempat wisata untuk sekedar merayakan kegembiraan. Demikian halnya dengan masyarakat Kota Kendari, selain mengunjungi tempat-tempat wisata dalam Kota Kendari, seperti Pantai Nambo, Kebun Raya Kendari, Kali Biru, dan sebagainya, namun tidak sedikit dari warga Kota Kendari yang kemudian memilih untuk keluar dari Kendari untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang sudah familiar dan dekat dengan masyarakat Kota Kendari. Berikut ini kami sampaikan beberapa tempat wisata yang dekat dengan Kota Kendari yang kami rekomendasi untuk dapat dikunjungi dalam merayakan tahun baru. Yang pertama, Pantai Toronipa. Pantai Toronipa juga dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat Kota Kendari untuk melakukan liburan di tahun baru. Pantai Toronipa terletak di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Untuk dapat sampai ke Pantai Toronipa, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja dari Kota Kendari. Dengan akses jalan yang sangat bagus, sehingga dapat menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, di Pantai Toronipa ini juga terdapat beberapa fasilitas seperti gazebo, banana boat, alat pembakar ikan atau ayam, juga terdapat kamar mandi yang bersih. Dua, Pulau Bokori. Pulau Bokori merupakan salah satu tempat wisata yang telah dikenal luas oleh masyarakat Kota Kendari. Lebih lagi, sarana infrastruktur telah dilakukan pembenahan secara besar-besaran di era Gubernur Nur Alam. Pulau Bokori terdapat di Desa Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Di pulau ini tersedia villa maupun penginapan yang dapat digunakan oleh pengunjung Kota Kendari yang ingin bermalam bersama dengan keluarga besar. Namun, walaupun Anda tidak bermalam, tempat ini tetap menarik untuk dikunjungi disebabkan keindahan alam dengan pasir putihnya serta segala infrastruktur berupa banana boat, kamar mandi, gazebo, dan tempat peristirahatan lainnya. Yang ketiga, Desa Agrowisata Cialam Jaya. Konawe Selatan adalah salah satu daerah yang menyuguhkan banyak tempat wisata. Salah satu adalah wisata agrowisata Desa Cialam Jaya di Kecamatan Ponda. Dari Kota Kendari untuk menempuh agrowisata ini hanya membutuhkan waktu 25 menit saja, bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akses jalannya pun juga bagus. Di agrowisata ini pengunjung bisa menyewa villa untuk bermalam. Harga sewanya mulai dari harga Rp150.000 hingga paling mahal Rp1.200.000 untuk hitungan 1 hari atau 1 kali 24 jam. Nah, jika pengunjung menyewa villa, juga bisa memetik pepaya California yang berada di halaman villa. Namun, untuk jumlahnya, pihak pengelola akan memberitahukan kepada pengunjung pohon mana saja yang bisa dipetik buahnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Permandian Kali Boroboro. Wisata alam Sungai Boroboro yang terletak di Desa Boroboro, Kecamatan Ranom itu Barat, Kabupaten Konawe Selatan juga dapat menjadi pilihan bagi keluarga untuk merayakan liburan tahun baru. Yang disebabkan jaraknya juga yang sangat dekat, dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4.
Tempat wisata Sungai Boro-Boro memiliki sumber mata air dari pegunungan, ditambah dengan keadaan lingkungan sekitar kawasan sungai yang menakjubkan dengan perbukitan yang masih hijau, sehingga memiliki udara yang sangat bersih dan bebas dari polusi. Demikian beberapa tempat wisata yang bisa kami rekomendasikan untuk merayakan liburan tahun baru bersama dengan keluarga dan kerabat Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.